Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar menghadiri sholat Isya dan Tarawih di Masjid Al-Jadid Jalan Gongseng Raya Kelurahan Baru Kecamatan Pasarbo. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka Safari Ramadan 1440 Hijriah tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur. Kegiatan ini juga dihadiri oleh para pejabat Pemkot Jakarta Timur. Adapun tujuannya adalah bersilaturahmi dengan para ulama dan warga setempat. Anwar berharap kedatangannya beserta para jajarannya dapat memberikan motivasi para generasi muda dan remaja agar memakmurkan masjid dengan tujuan menciptakan generasi muda yang memiliki akhlak yang baik dan terciptanya suasana yang aman dan kondusif di wilayah Jakarta Timur. Oleh sebab itu, Anwar meminta agar program Mari Mengaji yang telah diinstruksikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dapat lebih ditingkatkan pada bulan Ramadan. Sementara itu, dalam safari Ramadan tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur di Kelurahan Baru ini, Anwar memberikan santunan berupa dana pembangunan masjid untuk Masjid Al-Jadid sebesar 15 juta yang berasal dari Basnas Basis Jakarta Timur. Hari ini safari Ramadan saya datang di Masjid Al-Jadid. Masyarakat sangat antusias sekali, jamaah juga penuh. Ini kita memberi bantuan untuk pembinaan masjid 15 juta ya, dari Basnas di Jakarta dan memberikan pengharapan pada semua motivasi warga sini, tentunya generasi muda dan remaja. Saya berharap agar dimakmurkan dengan pemuda-pemuda dalam masjid, sehingga petugas-petugas dari kepolisian, babinsa, polsek, koramil tidak selalu bergadang mengawasi terus terjadinya tawuran, terjadi narkoba dan sebagainya. Kita semua itu akan dikonter dengan adanya masjid dan dimakmurkan masjid, dapat pembinaan-pembinaan pada generasi muda. Yang tua-tua ini sebagai motivasi aja, tapi yang diharapkan adalah masjid dimakmurkan oleh yang muda-muda, terutama pada sholat subuh berjamaah. Tadi disampaikan oleh Ketua DKM Masjid bahwa di sini telah melaksanakan program Mari Mengaji. Saya harapkan tetap ditingkatkan dan volumenya ditambah. Tadi seminggu 2-3 hari, saya harapkan setiap hari saat-saat rawan-rawan tawuran menjelang maghrib atau maghrib sebaiknya. Nanti setelah itu kalau memang butuh guru mengajar bimbel, saya akan ikat guru mengajar bimbel dan belajar biar anak-anak dibimbel dengan ilmu. Nah, lagi mereka berpikir dan tidak jelas. Dari Kelurahan Baru, Tim Timur Jakarta Go ID melaporkan.